Kali ini kita akan mereview setelah 1000 km penggunaan FN Hongas sekitar 6 bulanan. Jadi yang pertama di upgrade mungkin dari video yang sebelumnya ada di atas. Pertama ini udah part carbon. Tapi ada masalah di sini sebenarnya. Jadi masalahnya ini terlalu ukurannya ini terlalu pas. Jadi ketika naik turun, lihat, ini jadi baret-baret. Jadi ya memang katanya kalau yang si Light Pro ini kalau nggak longgar banget, ketat banget. Jadi ya udahlah. Kemudian secara pedaling ini udah mulai lecet-lecet ya, tapi secara frame overall nggak ada kendala. Paling ini udah ganti nih ban, baru ganti kemarin. Tadinya Swabu Kojak, ini jadi Kenda Kawes. Terus ini wheelset Mialo 16349. Karena dia pakai U-brake, jadi listnya udah mulai putih ya, udah mulai putih. Sama depan juga ya, depan juga udah mulai putih. Jadi ya udahlah ya. Terus kita lihat pads-nya ya, masih bagus, masih tebal. Ini penggunaannya masih sama, RD-nya Deore, ininya Light Pro. Ini Light Pro Carbon, so far nggak ada masalah. Headset Fiat Bike. Nah ini memang frame lama, jadi nggak ada front block dengan new brake Tiagra. Nah, ini juga wheelset Mialo, so far nggak ada kendala. Kemudian di RD ini nggak ada masalah, memang kuat banget nih. Memang ini peruntukannya buat DH, jadi RD Sense-nya kuat banget. Terus sprocket juga aman, rantai belum pernah putus ya, masih oke lah. Terus ini upgrade juga chainring, jadi 54, kemarin 53, naik 1 tit ya, memang nggak terlalu kerasa sih. Terus ini tetap crank Light Pro Rautek 2, pedal juga Light Pro. Jadi so far memang itu yang baru diganti hanya ban aja sama upgrade chainring sama ini nih seat post. Cuman ya ini nih yang saya bilang ya, ini jadi serat sehingga baret-baret, ya udahlah. Kemudian kita upgrade juga nih Light Pro Carbon. Kemudian ini masih belum diganti, masih Deore. Cuman memang kekurangannya, jadi pas shifting nggak terlalu pas karena harusnya RD-nya juga Sane. Kemudian ini wheelset Mialo 16349, ini tadi ganti ban ya. Frame FN Hongas, jadi framenya so far nggak ada kendala, berarti ini buat speeding enak banget. Jadi itu secara overall pemakanan pakai hampir 1000 km nggak ada kendala yang berarti, enak untuk speeding. Ringan juga untuk ukuran kromoli ya, dan rigid jadinya,